Ini adalah alun-alun kota mana yuk? Alun-alun. Nah, ini ada tulisannya alun-alun kota Subang, teman-teman. Tapi masjidnya kok, oh iya masjidnya di barat sana. Jadi kanan ini barat arahnya karena ada masjidnya tadi. Subang. Subang. Kalau mau ke Bandung kanan, Jakarta juga kanan, ke kiri ke Pemda Subang. Karena saya baru sekali ini ke Subang, saya pengen ke Pemkab Subang. Seperti apa? Orang Jogja Sabah Subang. Nah, ini tuh alun-alunnya di sebelah kiri kita ini. Jadi ada tulisannya alun-alun. Jadi teman-teman dari Jogja kalau mau ke Subang, mau main di alun-alunnya itu tadi. Nah, ini Pemda Subang, ini ada tulisannya Pemda Subang. Kalau diidentikan mungkin hampir sama dengan kota Klaten di Jawa Tengah atau kota Purworejo lah mungkin. Gede anunya. Kantor pemdanya. Di sebelah kanan ini ada gereja kayaknya ya. Nih, Gereja Protestan Indonesia bagian barat GPIB. Kantor pelayanan pajak Kabupaten Subang. Masih banyak pohon-pohonannya ini, lumayan teduh. Seperti biasa Alfamart juga banyak di sini. Ada juga nih, Jalan Legend S. Parman. Benar nggak? Oh iya benar, Jalan Legend S. Parman. Kenapa saya tahu? Karena saya membaca ada tulisannya. Di sini juga ada apotek K24, apotek jejaring yang awalnya dari Jogja. Nih K24 sudah kiri ini. Kalau mau apa zoom itu kan tinggal naik turunin. Ya ini dari sana. Nih kita masih di Jalan S. Parman, Kota Subang. Kalau lurus Buana Subang Raya. Apa Buana Subang Raya? Ini kayaknya kita ke kiri deh. Yang perlu diperhatikan juga kalau di Subang teman-teman, kalau bangjo atau traffic light kayak gini, ini merah, depan juga merah. Tapi begitu hijau, di sini hijau, depan sana juga ikut hijau. Jadi kalau mau belok kiri atau kanan harus hati-hati. Nah ini kita hijau, sana juga hijau. Nah kan, depannya juga hijau. Jadi hati-hati, tidak seperti di Jogja. Kalau di Jogja kan satu-satu muter ruas yang sini dulu, terus yang kanan, yang depan, satu-satu. Kalau di sini enggak. Jadi depan-depanan tuh langsung sama-sama menyala hijau. Jadi memang harus diperhatiin dan hati-hati. Ini masuk Jalan DI Panjaitan Subang. Oh keren toh, saya tahu toh. Ini kantor kelurahan Soklat tadi. Soklat itu kalau bahasa Jawa Tengah itu artinya warna coklat bisa, permen coklat bisa. Soklat, kelurahan Soklat, Jalan DI Panjaitan. Jalannya cukup sempit dan saya sengaja pelan-pelan karena saya baru pertama kali ini mengunjungi kota Subang. Kelurahan Soklat ini lucu namanya ya, tapi mungkin untuk orang sini udah biasa. Mohon maaf teman-teman, ini nggak ada niat untuk ngejek ya. Artinya Soklat itu di Jawa Tengah sana itu coklat. Nih Alfamart kanan, ada lagi depan Indomaret, yang jual pulsa juga banyak.
Kalau udah 8 menit ngomong itu. Ya. Tintin aja. Eman-eman kalau belum 8 menit. Kenapa? Kalau videonya 8 menit, kalau kita upload di YouTube, videonya bisa diselipi. Eh, bisa di sawah kanan nih. Video dengan durasi 8 menit sekarang bisa disisipi iklan diantaranya, tidak harus 10 menit lagi. Saya mengambil gambar ini memakai kamera dari HP Redmi by Xiaomi, Redmi Note 8 Pro dengan image stabilizer internal. Kayaknya sih sudah mulai ini sih anteng harusnya. Ini masih di jalan di Panjaitan, Kelurahan Soklat tadi atau udah? Oh, jalan Oto Iskandar Dinata apa ya ini? Kok belum ada tulisan yang bisa saya baca? Kanan menuju Tol Cipali atau Tol Palinya itu Palimanan, Cinya itu apa? Cikampek, Ciawi. Ini kantor PLN ya, kanan ini PLN ULP Subang. Ini kayaknya ada pertigaan yang ada patungnya ini, patung tani bawa cangkul. Nah, kita menuju. Nah kan, sana juga hijau, makanya harus hati-hati. Kalau datang ke Subang, traffic light-nya memang beda dengan traffic light di Jogja, terutama yang saya tahu karena saya hidup di Jogja. Ini kota Subang. Ini jalan Otista Subang. Saya dilihat pecel lele juga ada. Padahal pecel lele itu dari Lamongan kalau nggak salah, iya kan? Iya. Ini masjid warna hijau ini tadi kita udah lewat. Ya udah. Nah, kita menuju ke sana itu berarti kalau benar barat. Utara, ya dah, menuju utara. Oke, teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore.